Mbok, hati-hati Pak John. Macam rasen lu. Suruh nggak Pak De, Gusti. Selamat Gusti. Inten bro, tambah gede. Sejumlah wilayah di Kabupaten Malang daerah selatan diterjang banjir bandang dan longsor, Senin 17 Oktober. Berdasarkan data BPBD Jatim, setidaknya ada 6 kecamatan yang terdampak banjir. Meliputi Kecamatan Donomulyo, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Tambakrejo, Tirtoyudo, Bantur dan Ampel Gading. Dari keenam kecamatan itu, banjir bandang melanda Kecamatan Tirtoyudo, tepatnya Desa Pujiarjo. Hujan lebat di wilayah Malang khususnya bagian selatan, mulai Minggu 16 Oktober hingga saat ini menyebabkan banjir bandang di Desa Pujiarjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa melalui keterangannya. Di Kecamatan Donomulyo banjir merendam Desa Sumberoto dan Desa Kedung Salam. Lalu di Kecamatan Pagak melanda Desa Sumbermanjing Kulon. Kemudian di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, menerjang Desa Sitiarjo dan Desa Tambakrejo. Di Kecamatan Tirtoyudo terjadi Desa Purwodadi. Kemudian di Kecamatan Bantur melanda Desa Bandungrejo, sedangkan di Kecamatan Ampel Gading menerjang Desa Lebaharjo.